Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Seperti biasa, kami bawakan anda rangkuman ringkas berita-berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan Android Studio 1.0 daripada Google, sebuah aplikasi IDE yang direka khusus untuk Android. Mereka juga telah memperkenalkan YouTube 6.0 untuk Android yang menampilkan antara muka material design selari dengan Android 5.0 Lollipop. Sementara itu, pihak Google juga telah mengeluarkan statistik carian hangat untuk tahun 2014 ini menerusi 10 video paling popular di YouTube dan 10 buku terhangat di Google Playbook. Spotify pada minggu ini telah memperkenalkan pelan Spotify Family untuk pengguna Malaysia yang ditawarkan bermula RM22.35 untuk 2 orang. Dalam pada itu, mereka juga turut tampil dengan statistik sepanjang tahun 2014 dengan memperlihatkan senarai lagu dan artis yang paling banyak di-stream oleh pengguna. Pada yang meminati arena seni digital, pihak DeviantArt telah membuat penjenamaan semula dengan memperkenalkan logo baru pada laman web mereka. Bersama-sama dengannya, pihak DeviantArt turut hadir dengan aplikasi khusus untuk Android dan iOS dalam memudahkan pengguna mengikuti karya digital pada peranti mudah alih. Xiaomi pula dilihat telah memperkenalkan Mi Air Purifier, iaitu pembersih udara pintar yang ditawarkan di China buat masa ini. Menerusi peranti ini, ia mampu menjana lebih kurang 10,000 liter udara bersih setiap minit dan menapis hampir 99% kandungan PM2.5 pada udara yang berbahaya. Di Malaysia, pihak Xiaomi turut memperkenalkan Mi Band secara rasmi, iaitu gelantangan pintar berasaskan kecergasan yang dijual pada harga RM59. Pihak Meizu pula telah memasuki pasaran Malaysia dengan melancarkan peranti Meizu MX4 secara rasmi. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 5.36 inci, chip 8 teras MediaTek, kamera 20.7 megapiksel dan ditawarkan pada harga RM1,099. Selain Meizu, pihak Lenovo turut membawakan Vibe X2 ke pasaran tempatan yang dijual pada harga RM1,199. Melaluinya, peranti yang membawakan rekaan berlapis ini membawakan chip pemprosesan 2.0GHz daripada MediaTek, kamera 13 megapiksel dan sokongan 4G LTE dengan dual SIM. Sementara itu, pihak Alcatel juga telah memperkenalkan peranti terbaru mereka, iaitu One Touch Flash yang membawakan skrin 5.5 inci, chip 8 teras, kamera 13 megapiksel dan ditawarkan pada harga RM699. Bagi yang ingin mendapatkan monitor pada resolusi 5K, pihak Dell kini telah menawarkan monitor 5K di Malaysia yang dijual bermula RM6,399. Minggu ini, pihak Carousell telah menawarkan aplikasi mereka secara rasmi di Malaysia dalam menawarkan perkhidmatan jual beli pada peranti mudah alih. Selain itu, pihak Kementerian Wilayah Persekutuan juga telah melancarkan aplikasi 1W Price yang memfokuskan laman sosial untuk berkongsi harga barangan. Akhir sekali, sebagai menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, beberapa aplikasi menarik turut dilancarkan, antaranya aplikasi Here Maps dengan sokongan navigasi secara offline yang kini boleh dimuat turun melalui Google Play Store. Aplikasi Indiegogo telah diperkenalkan untuk pengguna Android. Selain aplikasi VLC untuk Android telah mencapai fasa stabil melalui versi 1.0. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!